tafasus. Di sini tuh tafasus, jadi memang khusus menghafalkan Al-Quran. Assalamualaikum teman-teman sekalian, selamat datang di vlog saya pada kali ini. Sekarang saya sama Ustazah Ayu. Kita tadi baru dari notaris, selepas akan membeli tanah, alhamdulillah 464 meter lagi. Saat ini sudah terbebas 800 meter. Saya ucapkan nggak apa-apa, Anda. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh donatur yang sudah menyumbangkan hartanya untuk pengembangan dakwah Quran Maskan Nufas, lembaga Quran ini. 800 meter sudah lunas. Sekarang kita masih berjuang membebaskan 464 meter lagi. Dan alhamdulillah selesai dari notaris. Sekarang kita menuju ke Maskan Nufas cabang Jurang Mangu Ciputat, ini dia. Dan hari ini para santri sedang melakukan parade tasbih. Jadi ada salah satu santri yang tasmi 30 juz. Ada yang tasmi beda-beda ya. Ada yang 10 juz, ada yang 5 juz, seperti itu. Jadi kita lihat mereka tasmi pada hari ini. Yuk. Assalamualaikum. Mana nih yang pegang kamera nih? Lagi sakit ya, Hafsa ya? Assalamualaikum. Ini kita lagi di Maskan Nufas. Assalamualaikum, Masya Allah. Assalamualaikum. Yang biru sama yang pink apa bedanya? Yang biru, Masya Allah. Hati-hati ya. Nyarinya ke Hafsah. Kameranya nyarinya ke Hafsah nih. Assalamualaikum. Masyaallah. Ini pejuang-pejuang di balik layar para detak seni. Sama suasana memasak jadi gini. Semua cabang berkumpul di Maskan Hufaz Ciputat. Pastinya kebagi menjadi tiga tempat. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم
wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin min ma lahum bihi min 'ilmin illa ittiba'adh-dhanni wa ma qadaruhu yaqina fa akhdhimu riba wa qarnuhu 'anhu akhdhim amwalan nas bil batil wa a'tadna lil kafirin minhum 'adaban alima لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. Setelah tadi ngeliat target Tasni, sekarang lagi di Mas Menupas Cipusat. Dan saya mau lihat mading-madingnya. Ini adalah karya mereka-mereka yang berjuang. Jadi yang dilakukan ini adalah santri-santri yang tidak Tasni, yang jilbab biru, santri-santri yang Tasni. Yang kemarin sudah 70 orang di Jatuhi Jakarta kan tersebut. Jadi saya melihatin madingnya dulu terhadap sekalian. Ini mading, jadwal tiket santri, jenis tiketnya, tata tertibnya, kegiatan harian, kegiatan mingguan, kegiatan bulanan, kegiatan tahunan, sistem poin, jadwal imam. Jadi mereka tuh ada jadwal imamnya untuk tahajud. Dan imam sehari-hari juga ada. Oke, kalau ini sistem poin, jadi ada poin-poin yang akan mereka dapatkan kalau mereka melakukan berbagai macam kesalahan. Contohnya tidur sebelum waktunya, tidak puasa sunnah, tidak setoran, berkelahi, ghibah, pacaran paling besar 50 poin. Mencuri 50 poin, kalau ada 100 nanti drop out, dan sebagainya. Sekarang kita lihat mading yang berikutnya. Oh, lihat ya madingnya ya. Nih, mading ini karena mereka nggak punya handphone, maksudnya nggak boleh lihat handphone kecuali hanya seminggu sekali. Jadi tentu informasi-informasi sangat terbatas. Sehingga mading ini maksudnya adalah untuk informasi setiap bulannya nanti akan update informasi-informasi baru. Jadi punya perkembangan, tapi harapannya juga supaya tahu perkembangan-perkembangan. Sekarang, iya keren ya nih. Ini apa nih? Ini bunga buatan, kertas. Buatan itu dicat yang kemarin. Ini apa nih? Batangnya apa? Ini batang asli tapi. Oh lucu banget. Luar biasa, masya Allah. Oh jadi ini batangnya batang asli tapi dicat putih. Kemudian dibuat bunga-bunga. Balonnya pakai apa? Lem lah. Lucu banget, masya Allah. Terus ya kreatif ya, hebat. Keren. Jadi nggak perlu beli-beli. Bisa berkreativitas. Berapa lama nih buat ini? 2 hari. Sekarang kita mau sholat zuhur dulu. Nanti setelah itu saya mau review lagi hasil karya-karya mereka. Ini juga loh nih, hasil karya loh ini. Ini apa ini? Terbuat dari apa ini? Itu udah ada. Oh, udah ada di sini tapi kita. Oh, dihias-hias lagi. Oh, keren. Untuk menyambut hari ini ya. Jadi luar biasa sekali. Sekarang kita sholat jamaah dulu, kita nanti makan dulu, nanti kita lihat lagi mading-mading buatan santri. Jadi sekarang santri-santri lagi pada makan, nanti juga mau makan. Kita masih lepas, kalau makan itu pasti pakai nampan, makannya bareng-bareng seperti yang di ujung, teman-teman lihat. Nah, terus di sebelah saya ini, kan Mas Kemofos itu ada yang beasiswa, ada yang reguler. Kita ganti dengan kalimat reguler. Jadi, teman-teman yang reguler ini adalah teman-teman dari golongan umum yang bukan yatim duafa, yang belajar dimaskan dan berbayar untuk subsidi silang, untuk membantu teman-teman yang beasiswa lainnya. Ada 5 orang di sini, saya mau kenalan dulu. Namanya siapa? Dari mana? Kak, kayaknya harus dapat bahasanya. Apakah sudah membawa hafalan? Kalau sudah bawa, berapa jus? Coba kenalan. Dari Kalimantan Timur sama Anda bawa 2 jus. Kenapa? Kalau dari mana informasi Mas Kalmukas? Instagramnya Umar. Kenapa pilih Mas Kalmukas? Bidadanya. Apa itu bedanya? Apa itu bedanya? Kalau di yang lain kan disiapkan sama pelajaran kita. Oh. Di sini kan disiapkan khusus. Di sini tetap khusus, jadi memang khusus menghafalkan Al-Quran. Berikutnya? Oh, dari Padang. Umurnya? Lulus SMA berarti semuanya ini ya? Oh, tetap dulu sekolahnya? Oh, kelas berapa sekarang? Kalau umum 2 SMA. Oh, tetap dulu sekolahnya, 1 tahun belajar di sini, kemudian nanti lanjut lagi kelas 3 SMA. Oh, oke. Terus, ada bawa hafalan? Belum. Kemudian ini parahnya. Kemudian?
kenapa belajar di naskah novel? Nonton vlog wisuda, jadi ternyata terinspirasi karena video wisuda, ini video wisuda tring. Nah itu video wisuda yang kemarin, jadi terinspirasi habis lulus SMA pengen ngapain dulu, baru nanti habis itu baru lanjut kuliah. Oke, selanjutnya. Nama saya Lovi Anzuraini, biasa dipanggil Anis, dari Jakarta. Oh, dekat. Umurnya? 18 tahun. Lulus SMA berarti? Iya. Udah bawa hafalan? Baru surat-surat pendek. Oh, surat-surat pendek. Kenapa pilih di naskah novel? Karena kan awat semua, terus habis itu kayaknya terus di rumah itu kayaknya bisa suasana rumah itu ada. Itu lebih nyaman. Oke, oke. Selanjutnya, dua yang baru, sebelah kiri. Namanya? Oh, ini Aceh. Oke. Okay. Terus udah bawa apa lah? Bawa ke pendek. Sekarang umurnya? 11 SMA. Karena emang udah banyak utamanya dari Instagram, ada yang sampai 2 bulan udah. Tapi program mungkinnya sampai setahun ya, sampai seumur hidup lah. Oke, selanjutnya? Nama saya Isti Karyani dari Brebes. Oh, Brebes. Siapa apa saya yang Brebes? Usia 20 tahun. Kenapa pilih naskah novel? Karena ya awal-awal di sini terus sampai ini juga lebar gitu. Oh iya. Oke, itulah perkenalan singkat. Apa dilempar-lempar bareng oleh Ilhan. Ilhan ini anaknya Ustaz Ayub. Oke, selanjutnya saya akan ajak teman-teman semua untuk mengikuti kegiatan saya ceramah besok di Johor. Allahumma arhamna bil Qur'an.